Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Dream dan sobat Nusa. Luar biasa, senang banget ya. Ketemu lagi nih bareng sama Anin yang pastinya akan menemani kalian dalam 1 jam ke depan dalam live streaming, yaitu bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Jalur Rempah RI. Yeay! Well, seru banget ya. Semoga kalian sehat selalu ya, meskipun dalam pandemi seperti sekarang, kalian harus tetap semangat dan harus selalu jaga kesehatan. Nah, mungkin buat sahabat Dream dan sobat Nusa nih yang mungkin masih banyak kegiatan di luar, Anin selalu mengingatkan selalu jaga kesehatan dengan menjaga protokol. Salah satunya yaitu selalu memakai masker, selalu sering cuci tangan dan juga membawa hand sanitizer dan selalu melakukan jaga jarak atau social distancing. Oke. Nah, gimana sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah? Seru banget ya. Kali ini kita selalu belajar mengenai rempah yang ada di Indonesia. Karena rempah ini benar-benar sangat luar biasa manfaatnya ya pastinya. Nah, kemarin kita juga di waktu live stream pertama nih bareng Jalur Rempah RI, kita belajar mengenai rempah-rempah dengan cerdas cermat. Karena ada dua tim ya, yang dimana mereka akan adu duel nih edukasi mengenai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, kali ini Anin akan mengajak kembali nih belajar bareng mengenai budaya dan rempah yang ada di Nusantara pastinya, bareng sama sahabat Dream dan sobat Nusa, yaitu melalui live dengan tema The Winners. Nah, kalau kemarin kita cerdas cermat, sekarang temanya yaitu The Winners. Nah, Ani juga pengen tahu nih seberapa jauh sih pengetahuan teman-teman mengenai rempah yang merupakan salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia pastinya. Wow. Dan pastinya buat teman-teman yang mungkin sudah mengikuti live pada kita kemarin ya, sahabat Nusa dan sahabat Dream juga yang sudah mengikuti live kemarin, pasti udah tahu dong bahwasanya rempah-rempah ini nggak hanya dilakukan dan nggak hanya digunakan untuk bumbu-bumbu masakan aja, maupun juga industri farmasi, tapi juga masih banyak banget manfaatnya. Yang pertama juga bisa buat aromaterapi, kemudian pewarna tekstil alami, ya kan? Kemudian ada juga industri kosmetik dan berbagai manfaat yang masih banyak lagi pastinya. Dan luar biasa ya, rempah-rempah ini benar-benar banyak banget manfaatnya dan sangat luar biasa juga fungsinya. Dan dimana kita tuh sebagai generasi muda nih, sebagai generasi milenial, kita benar-benar harus melestarikan dan menjaganya. Karena kalau enggak kita, siapa lagi? Ya kan? Setuju ya? Yang setuju boleh komen di bawah dong buat sahabat dan sahabat Nusa yang baru bergabung. Hai! Oke, nah seperti biasa kali ini Anin enggak sendirian. Di sini bakal rame banget bareng sama beberapa teman-teman Dreamity dan juga KOL juga. Jadi nanti akan ada 25 orang Dreamity nih yang akan live bareng dan menjawab beberapa pertanyaan Anin, sekalian kita belajar bareng mengenai rempah-rempah. Dia nantinya pasti akan mendapatkan hadiah. Nah, buat kamu sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah juga bisa ya komen di bawah nanti ikut kuisnya seperti apa. Nah, sebelum Anin mengundang 25 orang Dreamity ini, mungkin Anin akan memberikan TVC dari Bapak Dr. Restu Gunawan, M.Hum, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rempah-rempah adalah komoditas penting di dunia pada masa awal Masehi atau bahkan sebelum Masehi. Orang-orang di seluruh dunia mencari sumber rempah-rempah itu. Dan rempah-rempah itu hanya ada di Indonesia, yaitu di Maluku, Ambon, Ternate, dan Tidore. Pada awalnya seperti itu. Kemudian ada lada di wilayah sebagian di wilayah barat, di
Jawa dan di Sumatera gitu. Nah, rempah-rempah ini menjadi penting karena bisa digunakan untuk pengobatan, bisa untuk kecantikan dan berbagai macam hal, bahkan untuk menunjukkan status sosial seseorang. Jadi perjalanan rempah-rempah ini baik ke barat maupun ke timur melampaui pelabuhan-pelabuhan cukup penting. Jadi dari kepulauan Indonesia ada yang sampai ke timur, yaitu ke Cina dan seterusnya, kemudian ke barat sampai di India, kemudian masuk di Eropa. Nah, ini menjadi penting dan itu komunitas penting yang ada di Indonesia. Kita rupanya selama ini agak melupakan dalam tanda petik gitu, bahwa rempah-rempah yang luar biasa penting ini ternyata hanya di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan prioritas jalur rempah sebagai program utama selama 4 tahun ke depan gitu. Harapannya nanti diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO, dan yang penting adalah bagaimana rempah-rempah dan jalurnya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu, ini perlu sebuah gerakan nih, melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. Jadi bersama-sama, tidak mungkin kita dilakukan oleh pemerintah saja atau komunitas saja. Jadi pada waktunya nanti mudah-mudahan jalur rempah bisa dimanfaatkan untuk penguatan pendidikan karakter, untuk diplomasi budaya, untuk peningkatan ekonomi, untuk diplomasi budaya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan Bapak-Ibu semua untuk mewacanakan, kemudian mengembangkan dan memanfaatkan rempah-rempah sebagai sebuah komunitas penting untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Restu Gunawan, M.Hum, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan yang sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa pada sore hari ini ya. Dan seperti biasa, Anin akan memberikan sesuai janji Anin ya, yang dimana Anin akan ditemani oleh 25 orang Dreamity yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anin. Nah, sebelumnya langsung aja yuk, Anin akan hadirkan 25 Dreamity. Yeay. Oke, hai semuanya. Assalamualaikum. Oke, wah luar biasa ya. Ini ada 25 orang Dreamity yang udah siap nih untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan Anin bacakannya. Dimana ini juga sekalian kita belajar ya mengenai rempah-rempah dari Nusantara. Dan nanti seperti biasa, Dreamity di sini nanti akan ada hadiah loh untuk kalian. Jadi buat kalian harus tetap semangat ya. Oke. Nah, sepertinya seru banget ya. Nah, nanti di sini juga ada sudah dihadiri juga ya dengan beberapa KOL nih yang sudah hadir dan ikut mengenai the winners kali ini, yaitu ada Kak Intan, hai, ada Kak Dian, ada Kak Widya, ada Kak Rima dan Kak Sheila, hai, selamat sore semuanya. Oke, nah sebelum Anin mulai nih, Anin akan nyapa dulu deh salah satu KOL yang mungkin akan Anin sapa dulu deh, siapa ya anaknya ya, Kak Intan deh kayaknya, boleh deh Kak Intan. Boleh di ini audionya. Hai Kak Intan. Halo, Assalamualaikum Ani dan sahabat Dream. Luar biasa, seru banget Kak Intan bisa hadir ya ikut The Winners nih pada sore hari ini. Kak Intan gimana kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah Ani dan teman-teman sahabat Dream, baik banget nih walaupun masih jaga COVID nih aku sekarang, tapi aduh, insya Allah harus tetap semangat sehat. Ya. Iya. Mantap banget tuh. Jadi sahabat Dream dan juga sahabat Nusa yang ada di rumah dan mungkin teman-teman Dreamity juga jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan selalu dan juga terus semangat. Nih Kak Intan juga selalu semangat nih ya pejuang COVID-19 nih. Luar biasa. Kak Intan, anyway, gimana udah siap belum sih ikutan kuis pada sore hari ini? Siap banget dong, aku udah excited banget nih, bahkan aku udah sampai belajar nih, jadi aku harus jadi the winner nih. Jadi udah siap ya jadi the winner ya. Anyway, ya udah belajar nih sama pengetahuan tentang rempah-rempah sedikit, ada apa aja sih rempah-rempah yang diketahui sama Kak Intan? Aku tahu yang sering dibuat masak sama ibu kali ya, biasanya yang tahu tuh kunyit, lengkuas, lada, ketumbar, jahe ya,
Ya, yang biasa buat makan tahu lah. Cuman kalau yang nggak biasa aku lihat, aku juga masih belajar Oke, sih. siap. Nah, mumpung di sini ya Kak Intan Jangan ya. sampai kalah sama sahabat Dream nih, nanti malu Iya, nih. benar banget. Jadi sekalian ikut the winner, sekalian kita belajar ya mengenai rempah-rempah yang ada di Tuh. Nusantara. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Intan. Oke, buat Sama-sama. Trimiti, jangan lupa ya untuk selalu siap-siap karena setelah ini Anin akan bacakan beberapa peraturan yang buat kalian nanti eksekusi nih waktu kuis. Jadi buat sahabat Dreams, buat sahabat Dreams Sobat Nusa, kalau misalnya kalian nanti ikutan boleh langsung komen di bawah ya. Oke, buat teman-teman Trimiti sekarang sudah disiapkan ya untuk HVS-nya, boleh diangkat. Kertas dua, dua kertas HVS yang sudah ada tulisannya huruf A dan B. Ya. Sudah ada ya, semuanya di situ sudah disiapkan. Oke, mantep. Oh my god, seru banget sih Dreamity, pada semangat ya. Dan selanjutnya untuk peraturannya, untuk di babak pertama kali ini, Anin akan bacakan ada sekitar 10 pertanyaan untuk untuk Dreamity, yang dimana nanti akan ada pertanyaan dan dijawabnya dengan pilihan ganda A atau B. Jadi semisal nanti Anin bacakan A atau B, jawabannya tinggal diginiin ya, A gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau semisal jawaban kalian salah, semisal jawabannya A ternyata kalian pilih B, berarti kalian gugur. Mau nggak mau kameranya boleh dimatiin tapi tidak meninggalkan ini ya, tidak meninggalkan live pada sore hari ini ya gitu. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, mantap. Nah, nanti kalau semisal udah selesai di babak pertama, nanti akan ada babak kedua yang dimana Anin akan mencari 5 orang untuk menuju ke babak kedua, yang dimana babak kedua ini yang akan mendapatkan hadiah. Jadi buat sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah juga bantu Anin ya untuk melihat siapa nih yang gugur dan siapa nih yang masih lanjut ke babak selanjutnya. Oke, jadi buat Dream itu juga udah siap ya? Siap? Oke. Nah, buat kalian biar semangat sebelum Anin bacakan pertanyaannya. Jadi nanti akan ada 5 nih yang akan menuju babak selanjutnya, di mana 5-5-nya ini akan mendapatkan hadiah. Jadi hadiahnya adalah untuk 5 3 orang akan mendapatkan hampers untuk juara 3 2 dan 3 4 dan 5 akan mendapatkan hampers dari Dreamco. Kemudian yang kedua, ini juara 2 akan mendapatkan uang tunai senilai 500 ribu, dan yang juara pertama akan mendapatkan 750 ribu rupiah. Yeay, semangat ya. Jadi buat Dreamity yang ada di rumah harus benar-benar fokus. Buat kalian semoga yang kemarin udah belajar, semoga soal-soalnya, semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa keluar ya dan bisa menjawab dengan baik. Oke, siap? Siap ya. Dan kita langsung menuju ke Kuis the winners. Yeay, tepuk tangan dong biar makin semangat. Oke, pertanyaan yang pertama, siap-siap ya, dipegang HVS-nya antara jawaban A dan B. Jadi nanti jangan di liatin dulu ya. Kalau semisal Anin udah 1 2 3 diliatin, baru diliatin bareng. Oke. Pertanyaan yang pertama, simak baik-baik. Oke, yang paling gampang dulu deh. Apakah nama rempah yang memiliki warna kekuningan yang sangat kuat? A. Kunyit. B. Lengkuas. 1, 2, 3. Oke, bentar, tahan dulu. Ini timnya Anin akan mengkoreksi satu persatu, dan sahabat Nusa dan sahabat Dream juga boleh bantu Anin untuk melihat siapa yang salah dan gugur dan siapa yang masih lanjut ke pertanyaan yang kedua. Wow, luar biasa ya Dreamity ini, benar-benar semangatnya. Oke. A. Kunyit. B. Lengkuas. Pertanyaannya tadi, apakah nama rempah yang memiliki warna kekuningan yang sangat kuat? Oke. Yang gugur nanti akan langsung mematikan kameranya ya. Oke, siap. Nah, dari 25 Dreamity, yaitu 24 sudah menjawab benar dan ada satu yang
tidak menjawab dengan benar, yaitu tadi dari, sebentar, dari R. Lintang ya. Oke, Lintang dimohon untuk di videonya tolong di ini ya, di mute ya. Oke, tepuk tangan dong buat Dreamity pada pertanyaan yang pertama, luar biasa, masih bertahan, masih ada satu yang gugur ya. Oke, siap-siap untuk pertanyaan yang kedua. Tadi udah gampang, sekarang mungkin agak levelnya naik dikit ya. Oke, nah sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, tadi Anin, tadi jawabannya pada A ya, kunyit ya. Dimana kunyit ini sebagian kita tahu ya, bahwasanya memiliki warna kuning yang pekat. Dan juga tidak hanya digunakan sebagai pewarna pada makanan, tapi juga sejak dulu digunakan sebagai salah satu pewarna pada tekstil. Nah kunyit ini juga memiliki khasiat yang baik bagi tubuh, seperti meredakan peradangan, mengobati mengurangi mual, meredakan nyeri head, dan berbagai khasiat lainnya. Luar biasa ya manfaat dari kunyit ini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, siap-siap ya, siapin HVS-nya. Oke, pertanyaan kedua, apakah rempah yang berasal dari batang kayu dan memiliki warna khas kemerahan sehingga digunakan sebagai pewarna merah alami pada bir Pleto yang merupakan minuman khas Betawi? A. Kayu manis. B. Kayu secang. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Tolong tahan dulu, tahan. Tahan dulu, ini tim-tim lagi ngeliat nih mana yang benar, mana yang salah. Jadi gak boleh telat ya buat nunjukinnya kalau Anin udah bilang 1, 2, 3 langsung slut gitu. Oke, nah gimana? Sahabat Dream dan Sobat Nusa, apa nih jawabannya? Apa nih jawabannya sahabat dan Sobat Nusa? Boleh komen di bawah ya. Waduh, kita belajar ya sekarang mengenai rempah yang berasal dari batang kayu dan memiliki warna khas kemerahan yang dimana bisa digunakan sebagai pewarna merah alami pada bir Pleto yang merupakan minuman khas Betawi. Biasanya anak Betawi pastinya udah tahu deh. Oke. Nah, yang gugur, wow, yang gugur ada 3 orang nih. Yang sebelumnya Anin akan bacakan jawabannya. Jawabannya adalah B, kayu secang. Yeay, selamat buat yang menjawab B. Dan mohon maaf yang gugur adalah Lutfi, Rizky, dan Adika. Silahkan dimatikan ya untuk kameranya, tolong di-mute. Oke, wow, selamat untuk tim B. Luar biasa ya. Memang benar ya, kayu secang ini telah lama digunakan sebagai pewarna alami pada pembuatan bir Pleto yang dimana pembuatan dan juga bisa dibuat pembuatan wedang uwuh. Nah, siapa nih yang udah biasanya minum wedang uwuh? Angkat tangan dong, angkat tangan. Dan selain itu, kayu secang juga dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri sehingga dapat meningkatkan sistem imun tubuh untuk melawan berbagai jenis bakteri penyebab penyakit. Wow, jadi manfaatnya luar biasa ya, kayu secang ini selain juga memberikan pewarna alami juga dan juga bisa melawan bakteri-bakteri. Luar biasa loh. Oke, pertanyaan yang ketiga, gimana, udah siap? Siap? Mantap. Oke, pertanyaan yang ketiga, Pak, gampang sih sepertinya ini. Teman-teman bisa melihat gambar rempah yang muncul di layar saat ini. Gimana? Tuh. Nah, udah kelihatan ya? Kelihatan? Gambar rempah apakah itu? A, lengkuas. B, jahe. 1, 2, 3. Oke. Nah, Anin, aku gak ada gambarnya nih. Oh, Kak Intan gak ada gambarnya? Oke, wait. Bentar ya, Kak Intan. Oke, sudah ada ya? Ini, hilang-hilangan gue. Oke, hayo.
gambar apakah ini? Oke, siap. Udah ya? Oke. Nah, ini untuk tim Dreams dipersilakan untuk memilih, dan sobat Dream dan sobat Nusa bisa dibantu Anin siapakah yang gugur dan siapakah yang masih bertahan ke pertanyaan selanjutnya. Yuk. Oke. Luar biasa ya sahabat Dream ini, masih semangat kan? Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Oke. Sudah ya? Oke, jawabannya adalah jeng jeng jeng. Gambar rempah yang muncul di layar adalah B, jahe. Yeay, selamat buat tim B. Dan mohon maaf ya untuk Rija, diperkenankan untuk mematikan kamera live-nya. Oke, nah selamat untuk tim B sekali lagi. Yeay. Dan emang benar ya, jahe ini merupakan salah satu rempah yang sering digunakan sebagai bumbu dapur maupun sebagai salah satu bahan pembuatan jamu-jamuan. Dan juga kalau misalnya kita bisa mengonsumsi minuman yang mengandung jahe, dapat memberikan rasa hangat pada tubuh dan juga mampu mengatasi gejala pencernaan seperti mual, muntah, sembelit, dan perut kembung, dan juga mampu menangkal infeksi bakteri. Luar biasa ya, selain juga bisa buat masak-masak biar enak gitu ya masakannya, ternyata juga bisa memberikan manfaat buat kesehatan kita juga. Oke, luar biasa. Masih semangat gak nih Dreamity? Semangat ya. Oke, menuju ke pertanyaan yang keempat. Yeay, simak baik-baik. Apakah nama rempah yang berasal dari bunga tanaman? Dan jika digunakan sebagai bumbu, menimbulkan aroma dan cita rasa yang sedikit pahit dan agak pedas. Hayo. A. Cengkeh. B. Serai. Satu, dua, tiga. Oke. Yuk, jawabannya apa nih? Nah, rempah yang berasal dari bunga tanaman dan jika digunakan sebagai bumbu menimbulkan aroma dan cita rasa yang sedikit pahit dan juga agak pedas. Yuk, siapa? Sahabat Dream, sahabat Nusa, bantu Anin ya buat menilai teman-teman Dreamity yang mana yang gugur dan mana yang masih lanjut. Oke. Nah, ternyata di pertanyaan yang keempat ini benar semua, yaitu cengkeh. Yeay, selamat buat kalian masih bertahan semuanya, tidak ada yang gugur, luar biasa loh. Jadi cengkeh ini mengandung senyawa ya yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain daun, bunga, dan buahnya, minyak cengkeh juga sering dimanfaatkan sebagai aromaterapi dan obat oles untuk meredakan sakit gigi. Ada yang udah ini gak sih, nerapin ini gak sih dari cengkeh ini? Buat dari mitik nih? Ada gak? Gak ada ya, oke. Tapi kita tahu ya jadinya ya, maksudnya manfaatnya cengkeh ini sangat luar biasa. Dan pertanyaan kelima, siap ya? Oke, pertanyaan kelima. Aduh, gampang banget nih, kayaknya semuanya ada di rumah. Rempah ini berasal dari biji tanaman. Minyak yang diekstrak dari rempah ini dapat digunakan untuk merawat dan menumbuhkan rambut. Juga dapat digunakan sebagai bahan campuran cat. Wow. Apakah rempah yang dimaksud? A. Ketumbar. B. Kemiri. Ayo jawabannya 1, 2, 3. Oke, silahkan tim Dream dan sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah. Yuk bantu Anin. Aduh, Anin deg-degan nih, ada yang gugur gak ya? Ada yang gugur gak ya? Semoga kalian ini ya, tetap bertahan ya. Tetap bertahan. Oke, di pertanyaan yang kelima ini semoga kalian tetap bertahan. Oke, ini Anin lagi menunggu nih, siapa yang udah gugur. Ayo, kayaknya gampang banget loh ini. Oh my God, ternyata para Dreamity sangat luar biasa dan masih benar semua. Jawabannya adalah kemiri. Yeay, selamat buat para Dreamity,
luar biasa ya. Emang benar-benar ya pengen jadi the winners ya sore hari ini. Emang benar ya, kemiri ini merupakan bumbu dapur yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai penyedap rasa makanan. Kandungan minyak kemirinya ini yang tinggi dapat membuat aneka menu masakan memiliki cita rasa yang sangat lezat. Selain itu, kemiri juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kandungan minyak kemiri dapat berperan penting untuk menjaga kesehatan rambut, mengatasi nyeri sendi, hingga luka bakar. Wow, kemiri ternyata bukan hanya rambut aja, tapi bisa mengatasi nyeri sendi juga luka bakar. Anin baru tahu. Ada yang baru tahu juga nggak sih? Ada yang baru tahu nggak? Baru tahu ya? Oke, siap. Buat sahabat-sahabat Nusa tetap stay tune ya. Kalau misalnya kalian tahu jawabannya bisa langsung berikan komentar di kolom live. Oke, pertanyaan yang ke-6. Siap-siap? Oke, apakah 5 jenis rempah yang memiliki ciri khas dari Indonesia yang banyak diincar oleh negara-negara lain sampai saat ini? A. Cengkeh, lada, pala, jahe, dan kayu manis. B. Cengkeh, lada, ketumbar, jahe, dan kemiri. 1, 2, 3. Oke. Ayo jawabannya ini karena pilihannya tuh hampir-hampir mirip ya. Cuma ada beberapa perbedaan rempah aja nih. Ada 2 perbedaan dari A dan B. Jawabannya yang benar mana? A atau B? Ayo sahabat Dream dan sahabat Nusa, bantu Anin apakah jawabannya A atau B nih? Wah, para Dreamity sangat luar biasa, benar-benar belajar ya. Kalian begadang ya tadi malam ya? Kalian benar-benar begadang ya tadi malam ya buat ikutan The Winners ya. Oke. Nah, ini masih di ini ya. Masih dicek satu persatu nih untuk tim Dream. Oke. Nah, ternyata di pertanyaan yang ke-6 ada beberapa yang gugur nih dari Dreamity. Wah, sedih banget. Nah, jawabannya adalah 5 jenis rempah yang menjadi ciri khas dari Indonesia yang banyak diincar oleh negara-negara lain adalah A. Cengkeh, lada, pala, jahe, dan kayu manis. Yeay! Selamat buat para Dreamity yang udah jawab benar dan mohon maaf. Untuk yang gugur ada Ivo, Dian, Aurelia, Azahra, Rahman, dan Sela. Yeay! Nanti kita bakal bikin quiz lagi ya. Dan tolong dimatikan dulu videonya, kameranya. Oke, siap. Nah, buat Dreamity ini udah mulai berkurang ya. Tinggal beberapa orang aja nih yang bertahan. Siapakah yang menjadi 5 orang yang akan menuju ke babak selanjutnya? Jeng jeng jeng. Oke. Nah, sebelum menuju ke pertanyaan ke-7, Anin mau cerita nih mengenai cengkeh, lada, pala, jahe, dan kayu manis ini. Di mana 5 jenis rempah ini, buat sahabat Dream dan para Dreamity pasti udah tahu juga ya, bahwasanya merupakan tanaman endemik yang ada banyak sekali jumlahnya di Indonesia. Dan masing-masing memiliki banyak manfaat. Gak hanya dapat digunakan dalam industri makanan dan minuman, tapi juga dapat dimanfaatkan dalam industri obat-obatan atau farmasi, bahkan industri kosmetik. Wow, luar biasa ya, 5 rempah yang ada di Indonesia ini. Ada cengkeh, lada, pala, jahe, dan kayu manis. Pasti semuanya udah punya juga ya di rumah. Dan pertanyaan ke-7, gimana sudah siap Dreamity? Siap ya, oke. Gimana sudah mulai oleng? Sudah mulai pusing? Siapa yang udah pusing? Angkat tangan. Oke, masih bertahan, masih semangat. Siap. Pertanyaan yang ke-7 adalah, rempah ini digunakan sebagai pengharum pada makanan seperti ice cream, coklat maupun penambah aroma pada pembuatan parfum. Untuk dapat mengeluarkan aromanya, rempah ini harus melalui pengolahan pengeringan sehingga menjadi produk setengah jadi. Apakah rempah yang dimaksud? A. Kemenyan. B. Vanili. 1, 2, 3. Oke. Nah,
Tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 ya. Tinggal 12 orang kurang lebih ya. Kalau Anin nggak salah hitung nih ya. Oke. Wow, pertanyaan yang ketujuh ternyata. Kalian hebat banget kalau soal makanan ya. Jawabannya benar semua, yaitu vanili. Yeay. Selain digunakan sebagai penambah aroma nih ya, vanili, ini tanaman vanili juga memiliki kandungan mineral yang bermanfaat berupa magnesium dan juga potasium nih. Jadi vanili juga mengandung antioksidan yang dapat melawan zat radikal bebas, baik dalam tubuh maupun paparan lingkungan sekitar. Wow, ternyata selain bisa dibikin kayak kue-kue gitu ya, makanan-makanan gitu, ternyata juga ada banyak manfaatnya ya untuk tubuh kita. Luar biasa, vanili. Oke, pertanyaan yang ke-8 gimana? Udah nyerah atau belum nih? Oke, masih semangat ya. Dan pertanyaan ke-8, simak baik-baik ya. Rempah ini termasuk ke dalam 5 rempah unggulan di Indonesia. Berasal dari buah tanaman, berbentuk bulat, dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Hasil pengolahannya ada 3 jenis, yaitu hitam, putih, dan hijau. Bila digunakan dalam masakan, memberikan sensasi rasa pedas. Rempah apakah itu? A. Lada. B. Kapulaga. 1, 2, 3. Oke, aduh, Anin deg-degan. Anin deg-degan apakah di pertanyaan ke-8 ini adakah yang gugur? Anin deg-degan. Oke. Yuk, jawabannya yang benar apa ya? Buat sahabat dan sobat Nusa, boleh dibantu? Jawabannya apa yang benar nih? Boleh komen ya di kolom komentar ya. Oke. Yuk, siapa nih ya yang gugur ya? Nah, tuh, gak boleh dirubah ya. Kalau yang awal tadi sudah kebaca nih sama tim Dream, jadi sudah kelok. Jadi siapa tadi yang merubah jawabannya, tidak boleh diganti. Oke, hayo, yuk. Nah, sudah ada aja jawabannya ya. Oke, dari 5 rempah unggulan Indonesia yang berasal dari buah tanaman, berbentuk bulat dan memiliki ukuran yang sangat kecil, yang dimana kalau misalnya dibuat masakan ini memberikan rasa sensasi pedas, yaitu jawabannya adalah A. Lada. Yeay, selamat buat tim A. Dan mohon maaf untuk Alivia. Tadi menjawab B ya. Jadi dimohon untuk mematikan kameranya. Oke, terima kasih buat Alivia. Nah, karena sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini kan sudah ke pertanyaan 8, di mana Anin harus mengumpulkan 5 orang untuk menuju ke babak selanjutnya. Jadi ini masih ada pertanyaan lagi. Nah, sebelum menuju ke pertanyaan lagi, tadi teman-teman sudah menjawab lada ya. Dan emang lada ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hasil pengolahan lada ini itu ada 3 jenis. Tadi apa? Coba. Ada lada hitam, lada putih, dan juga lada hijau. Lada dapat membantu nih meredakan hidung tersumbat. Biasanya kalau kita kayak hidung buntu itu kan, itu bisa nih pakai lada karena mengandung dekongestan alami yang mampu mengencerkan penumpukan lendir di saluran pernapasan. Lada juga mampu mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Dan ternyata Trimiti dan sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah, lada ini mampu meredakan radang sendi karena kandungan piperin pada lada memiliki sifat anti radang yang mampu mengurangi peradangan dan nyeri. Wow, luar biasa ya, lada ini benar-benar selain menjadi salah satu bahan masakan, dia juga bisa memberikan kaya manfaat pada kesehatan. Oke, nah sebelum menuju ke babak selanjutnya, ini masih ada beberapa orang ya yang oke, menuju ke babak yang kedua. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Sebentar, Anin akan memberikan pertanyaan selanjutnya. Nah, oke. Masih semangat kan, Dreamity?
Semangat. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu, oke, ini menuju babak pertama. Oke, siap. Pertanyaan ke-9 adalah kunyit, daun kemuning, temu giring, tepung beras, dan bunga kenanga adalah rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatan lulur tradisional Indonesia. Apakah nama lulur yang dimaksud? A. Lulur bengkoang. B. Lulur mangir. 1, 2, 3. Oke. Nah, gimana tim Dream dan sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah? Bantu Anin untuk memberikan jawabannya yang benar. Oke. Nah, sudah ada ya. Luar biasa sih Dream Meeting ini, teman-teman belajar tadi malam begadang ya kalian. Jawabannya adalah lulur mangir. Yeay, selamat yang menjawab B. Tim B luar biasa. Dan mohon maaf untuk Melisa, maaf kamu gugur ya. Dan dipersilakan untuk mematikan kameranya. Wow. Berarti sahabat Dream dan Dream Meeting juga udah tahu ya bahwasanya lulur mangir ini yaitu rempah-rempah Indonesia yang telah lama digunakan pada industri kecantikan dan perawatan tubuh. Yang di mana salah satunya adalah dalam pembuatan lulur mangir. Lulur mangir sangat baik digunakan untuk kulit karena dalam membuat kulit menjadi lebih cerah, berwarna kuning langsat khas wanita Indonesia. Jadi benar-benar kayak kulit-kulit Indonesia gitu loh. Jadi kalau semisal teman-teman kalau pakai lulur mangir ini benar-benar luar biasa banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Aduh, Ani ini kalau kebiasaan pertanyaan bingung nih. Jadi sahabat Dreamity tolong dong jangan pinter-pinter, boleh gak? Ini Anin appreciate sih buat Dreamity yang udah bertahan sampai detik ini. Kalian benar-benar belajar ya berarti ya. Oh my God, luar biasa loh. Oke, untuk pertanyaan yang ke-10. Wow. Aduh, bentar ya. Anin akan carikan beberapa pertanyaan lagi untuk kalian. Wait. Masih semangat kan? Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu rempah ini berasal dari daun tanaman. Memiliki karakter aroma murni dan menyegarkan dengan sensasi rasa hangat dan pedas. Kesegaran rasa rempah ini sangat cocok dengan aroma dan rasa coklat. Apa nama rempah tersebut? A. Daun mint. B. Daun kemangi. 1, 2, 3. Oh my God, Dreamity the best. The best. Jadi buat yang teman-teman yang udah ini gak boleh diganti ya. KVS-nya gak boleh diganti, jawabannya gak boleh diganti. Jadi buat sahabat Dream. Oke. Nah, jawabannya ditulis ya. Jawabannya ditulis. Apa tadi? Yuk. Antara dua tadi tolong ditulis. Antara dua tadi ada A. A daun mint. B daun kemangi. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, siapa nih yang udah jawab nih pakai tulisan? Oke, ini tim Dream ini bener-bener ya lagi bingung. Bingung cari jawabannya. Kalian ini bener-bener pinter banget gitu. Nah, buat sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah boleh bantu jawab ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nih follow Instagramnya Jalur Rempah RI untuk mendapatkan informasi rempah-rempah lainnya. Oke, jawabannya adalah jing. Bentar ya, ini tim Dream lagi bingung karena benar-benar kalian benar-benar pinter banget. Oke. Wait, berikan beberapa
waktu sebentar lagi untuk para juri menilai apakah kalian benar atau gugur. Oke, dari beberapa jawaban kalian, yang benar adalah daun mint. Yes, selamat untuk teman-teman yang masih bertahan, dan silakan untuk Sylvie mematikan kameranya. Nah, sisa 7 ya. Sisa 7 lagi untuk Anin mendapatkan 5 orang pemenang. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, jadi ini Anin nggak akan memberikan opsi ABC ya. Jadi ini akan kalian jawab jawabannya apa. Oke. Langsung ditulis nanti. Pertanyaan selanjutnya yaitu, pada layar sudah ditampilkan potongan huruf dari salah satu rempah. Rempah ini memiliki bentuk yang mirip dengan lada, jadi terkadang sering tertukar nih antara rempah dengan lada. Nama ukuran rempah ini lebih kecil dengan kulit yang agak kasar. Selain digunakan sebagai penyedap masakan, juga bermanfaat untuk mengatasi perut kembung. Apakah rempah tersebut? Yuk! Ini semuanya udah punya juga nih di rumah. Ya kan? Semuanya juga udah punya kan di rumah nih kan? Oke. Nah, yuk. Udah semua? Kalau udah angkat tangan ya. Kalau yang udah nulis angkat tangan. Kalau yang udah nulis angkat tangan. Oke. Udah semua ya? 1, 2, 3. Silahkan tim Dream, sahabat Nusa dan sahabat Dream dibantu Anin untuk menilai. Oke, silahkan. Nah, tolong bentar, jangan dilepas. Jangan dilepas dulu kertasnya. Ini masih dicek sama tim Dream ya. Aduh, kalian sangat luar biasa. Oke. Nah. Buat sahabat dan sahabat Nusa, tolong bantu jawab ya di kolom komentar. Apakah rempah ini yang dimaksud? Oke, yang gugur kertasnya tempel ke kamera ya. Oke. Nah, yang Jamila tolong gak kelihatan tulisannya. Jamila. Oke, bentar. Tim Dream lagi melihat nih, jurinya masih melihat siapa yang gugur pada pertanyaan ke-10 ini. Yang dimana yang bertahan ada 7 orang. Oke, sudah? Nah, untuk pertanyaan ke-10, masih ada yang bertahan, 6 orang, dan selamat yang tadi menjawab ketumbar. Yes, selamat. Mohon maaf ya Jamila, kamu gugur, silakan mematikan kameranya. Oke. Nah, buat sahabat Dream dan sahabat Nusa, ini masih ada 6 orang ya, 6 Dreamity yang masih bertahan. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi buat kalian. Semoga kalian masih bertahan atau gugur nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih semangat Dreamity? Masih semangat? Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya yaitu, manakah rempah yang termasuk berasal dari rimpang? Tuh, A, ketumbar dan jinten, B, temulawak dan temukunci. 1, 2, 3. Yuk, gak boleh telat, ditaruh kamera. Yuk, ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Kok kayak senam jadinya Anin. Oke, buat sahabat dan sahabat Nusa, jangan lupa untuk bantu Anin selalu ya. Tolong jawab di komen-komentar di bawah yuk. Oke.
Nah, sudah ada yang gugur ya, ternyata dari 6 orang ini, yaitu ada Fauzi dan juga Syafi Nabila. Dan selamat untuk teman-teman yang menjawab B, temu lawak dan temu kunci. Yeay! Silakan buat yang gugur dimatikan ya kameranya ya. Dan buat teman-teman yang menjawab B ini pasti udah tahu ya bahwasanya keduanya ini, temu lawak dan temu kunci ini, merupakan rempah-rempah yang berasal dari rimpang atau akar tanaman, yang dimana temu lawak ini berbentuk silindris, bulat dan berbuku-buku, ya kan? Bener ya? Dan memiliki aroma yang harum dan rasa pedas agak pahit gitu. Sedangkan temu kunci memiliki ukuran yang kecil, lebih kecil dibandingkan kunyit. Jadi sebenarnya kan kita kayak agak bandinginnya tuh kan agak bingung ya antara kunyit dan si kunci ini. Tapi kalau si kunci ini dia lebih kecil dibandingkan kunyit dan kencur, dengan kulit luar berwarna coklat dan bagian dalam berwarna putih pekat. Temu kunci juga memiliki aroma yang cukup kuat dengan rasa yang lebih menyegarkan tapi sedikit pahit. Oke. Yes, selamat untuk yang masih bertahan. Luar biasa. Berarti ada 4 orang ya. Boleh angkat tangan dong, Dreamity. 4 orang. Wow, 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 wow. Berarti kalian ini benar-benar yang mendapatkan hadiah pastinya. Tapi nggak tahu nih siapa yang juara 1 atau 2. Atau, tapi kalian pasti sebagai the winner. Tapi untuk juara 1-2-nya kita masih belum tahu. Oke, kita lanjutkan. Siap, Dreamity? Siap, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, wow. Pertanyaan kedua adalah, pertanyaan pertama adalah untuk babak kedua, apakah kemangi termasuk ke dalam jenis rempah? A, termasuk. B, tidak termasuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, gak boleh telat. Ayo, para juri dipersilahkan. Sahabat Dream dan Sobat Nusa, dipersilahkan apakah kemangi termasuk menjadi salah satu jenis rempah. Ayo, kemangi loh. Masuk gak ya? Pasti ada yang sebagian yang masih ragu, masuk gak ya? Oke. Nah, dari empat Dreamity nih, yang sudah benar menjawab adalah jeng jeng jeng, siapa ya? Siapakah yang sudah benar menjawab ini? Bentar, ini masih ada juri yang masih bingung nih. Tadi siapa ya yang sudah ini? Oke. Nah, dari 4 orang Dreamity yang sudah menjawab, tadi ada yang benar dan ada yang kurang tepat. Jadi, kemangi ini termasuk, masuk gak ya jenis rempah? Jawabannya A, termasuk. A, tidak termasuk. Jawabannya adalah kemangi termasuk ke dalam jenis rempah. Yeay, selamat buat yang menjawab. Kemangi adalah termasuk jenis rempah. Jadi buat teman-teman sahabat Dreamity nih ya, jangan nangis dong. Yang menjawabnya kurang tepat, selamat, kalian ada juara 3 dan 4 ya, yaitu ada Intan dan Indira yang berhak mendapatkan hampers cantik dari Dreamco ID. Yeay! Dan selamat buat teman-teman yang masih bertahan ya di pertanyaan yang selanjutnya, yang akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp750.000 dan juga Rp500.000. Oke. Nah, buat yang ngejawab yang udah gugur, jangan kemana-mana dulu ya. Temani Anin di sini dan teman-teman untuk sampai live selesai. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Wow, Anin ini masih apa ya, benar-benar luar biasa loh. Kedua orang yang sangat luar biasa. Aku boleh dong di unmute itu audionya, aku boleh ngobrol dulu dong. Ini bareng sama siapa sih? Anin kayaknya sama siapa nih? Hai. Halo Mbak Anin. Halo, ini siapa nih, boleh kenalan dulu dong? Hai, aku Rima. Hai, dari Bandung. Rima. Ya, luar biasa. Kalau ini satunya siapa nih? Hai.
Yang satu siapa nih? Oke, hai, dengan siapa nih? Halo. Hai, dengan siapa nih? Hilma. Oke, wow, luar biasa. Jadi masih ada dua Dreamity ya, ada Karima tadi sama Kak Syifa tadi, Anin sorry nggak dengar. Jadi buat dua orang nih, Karima juga stay tune ya sampai akhir ya. Ini siapakah pemenangnya? Jadi ini adalah satu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan terakhir buat kalian yang menentukan kalian menang atau kalah. Tapi sebelumnya kalian dua-duanya tetap menang karena kalian akan mendapatkan hadiah. Oke. Okay. Nah, udah siap? Kalau siap angkat tangan. Siap ya? Oke. Okay. Pertanyaannya, wow, final question. Oh, ada tiga orang ya? Oke, ada tiga orang ya di sini ya. Masih ada tiga orang. Oke. Wow, sebutkan. Siap-siap ya. Ini nanti tidak ada pilihan opsi A dan B. Jadi disiapkan untuk pulpennya. Karena nanti akan ada tulisan jawabannya. Oke. Sebutkan nama rempah yang berasal dari akar tanaman dan dapat dimanfaatkan sebagai aromaterapi. Anin akan berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan diangkat jawabannya. Silakan. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Sudah ya, silakan sahabat Dream dan sahabat Nusa. Apakah jawabannya tiga Dreamity ini sudah benar? Yaitu pertanyaannya adalah rempah yang berasal dari akar tanaman dan dapat dimanfaatkan sebagai aromaterapi. Yeay, apakah itu? Jadi sekarang gak ada opsinya nih, karena babak final itu benar-benar yang lebih sulit. Karena benar-benar menguji pengetahuan teman-teman Dreamity nih mengenai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Buat teman-teman yang mungkin kemarin habis belajar gitu ya, itu pasti tahu deh. Oke, sudah ada jawabannya nih dari juri, yaitu jawabannya adalah, masih di atas ya, tolong dong diangkat lagi buat teman-teman Dreamity. Jawabannya adalah akar wangi. Buat yang menjawab akar wangi. Dan mohon maaf ya untuk Karima. Nanti Karima akan mendapatkan hampers dari Dreamco ID. Thank you Karima. Oke, masih ada dua yang benar-benar ini ya, sangat luar biasa loh sekalian. Kalian belajar gak sih tadi malam? Boleh di-onin gak sih audionya? Hai. Halo. Hai, halo. Hai, ini dengan siapa nih kalau boleh tahu nih, yang cowok dulu mungkin ya? Ini sama Henry. Siapa? Sama Henry, Kak. Andre ya? Iya. Oke, hai Andre. Wah, kamu luar biasa loh. Kalian satunya dengan Kak siapa nih? Hilma. Kak Hilma ya? Iya. Oke, hai Kak Hilma dan Kak Andre. Luar biasa, tepuk tangan dong buat kalian yang sudah bertahan sampai detik ini di beberapa pertanyaan ini. Anin sangat-sangat messy sama kalian, benar-benar luar biasa loh pengetahuan akan rempah-rempahnya. Oke, udah siap ya untuk di final question? Siap? Oke. Nah, untuk pertanyaannya adalah, wait, bentar. Wow, ini gampang sih, ini pilihan opsi. Jadi buat Kak Ilma dan juga Kak Andri nanti dipersiapkan opsinya ya. Oke, pertanyaannya adalah, sebentar ya, Anin akan bacakan satu persatu. Ada dua jenis bumbu yang digunakan dalam pembuatan ayam betutu. Apakah itu? A, bumbu genep dan wewangenan. B, bumbu merah dan bumbu putih. 1, 2, 3. Oke.
sahabat Nusa, sobat Nusa dan juga sahabat Dream. Bagaimana nih Kak Ilma dan Kak Andri, apakah benar jawabannya? Kalian kalau semisal tahu nih, silahkan komen di bawah. Karena kemarin nih kita kan udah ngobrol ya live bareng dengan beberapa narasumber yang sangat luar biasa. Yang pastinya kita juga kemarin masak-masak ya, bareng sama ibu legendaris kita nih, ya kan? Wow, ternyata dari pertanyaan ini adalah jawabannya benar semua. Selamat buat Kak Andri dan juga Kak Ilma. Luar biasa loh, jawabannya adalah bumbu, bumbu genap dan juga wewangenan. Yeay. Oke, berarti Anin akan menyiapkan pertanyaan lagi nih ya buat kalian. Luar biasa loh ya. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan dari para juri. Wow, simak baik-baik, ini ada seperti pilihan opsi seperti tadi. Apakah kapur barus termasuk ke dalam jenis rempah? A, termasuk. B, tidak termasuk. Satu, dua, tiga. Oke, gimana? Wow, ternyata kalian luar biasa loh ya, jawabannya benar semua. Wah, tepuk tangan dong untuk Kak Ilma dan Kak Andri. Tahu nggak sih, juri di sini tuh benar-benar udah bingung buat pertanyaan kalian. Jadi benar-benar kali ini luar biasa. Kalian tadi malam begadang nggak sih? Aku mau ngobrol deh bareng sama Kak Ilma atau Kak Andri. Hai, Kak Andri. Hai, halo. Halo, Kak Andri tadi malam belajar gak sih? Atau gimana? Kok pinter banget? Enggak belajar, Kak. Apa? Enggak belajar. Eh, serius gak belajar, Kak Andri? Kan mama suka masak jadi tahu. Oh, jadi emang hobinya masak ya, Kak Andri ya? Rame banget pokoknya. Oh, I see. Oke, aku pikir tadi malam tuh begadang, kayak kita habis mau ujian nasional gitu loh, begadang terus belajar tentang rempah-rempah, luar biasa loh Kak Andri ini. Oke, aku mungkin ngobrol bareng sama Kak Ilma ya. Kak Ilma gimana, belajar gak sih tadi malam atau udah apal aja di luar kepala? Sebagian udah tahu sih. Cuman oh, jadi sebagian emang udah tahu ya mengenai rempah-rempah ya. Oke, okay. Nah ngomong mengenai rempah-rempah nih Kak Ilma, boleh nggak sih sharing mengenai rempah-rempah yang sering dipakai sama Kak Ilma, digunain sama Kak Ilma di rumah, apa aja sih? Paling kayak lada, terus ketumbar, gitu-gitu aja sih. Oke, okay. Dibuat masak itu ya yang sofar ya? Iya. Oke, nah kalau Kak Andri sendiri gimana tuh? Selama rempah-rempah sendiri apa yang sering digunain tuh? Atau mungkin ada rempah-rempah khusus buat jamu atau apa? Maksudnya buat menghangatkan tubuh atau apa gitu? Mungkin yang buat rutinitas? Jahe paling, kunyit. Jahe, kunyit. Lengkuas, udah paling itu ya. Oke, jadi beberapa rempah-rempah itu ya sama aja juga ya yang bisa dibuat salah satu bahan juga untuk masak-memasak. Anyway, dari Kak Andri sendiri biasanya masak apa sih yang mungkin menurut Kak Andri tuh enak banget, rempahnya tuh berasa banget yang bikin ngangenin dan nagih? Apa tuh biasanya? Masak apa tuh? Masakan apa? Paling yang cepet tuh ayam goreng kemangi paling. Oh, ayam goreng kemang itu enak banget. Selain enak, gurih, dan agak pedas gitu kan ya, Kak Andri ya? Dia juga ada wangi-wangi kemangi gitu kan? Ya. Yang bikin harum gitu kan? Oke. Okay. Nah, untuk pertanyaannya udah siap nih untuk dari para juri. Jadi dari Kak Ilma dan Kak Andri udah siap ya? Siap? Oke, okay. Nah untuk pertanyaannya ya Allah, ini final question buat kalian. Jadi nanti ini cepet-cepetan ya, siapa yang paling cepat ngejawab dan benar itu yang menang, itu yang juara satu. Jadi untuk yang juara satu nanti akan mendapatkan Rp750.000 dan untuk juara dua akan mendapatkan Rp500.000. Yeay. Oke, okay, sahabat Dream dan sahabat Nusa, tolong bantu Anin ya.
Oke, siap. Wow, ini pertanyaannya kayaknya agak gemes-gemes gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, Amomum compactum merupakan nama latin dari salah satu rempah. Apakah itu? Jawabannya adalah jeng-jeng-jeng. A. Kapulaga. B. Bunga lawang. Satu, dua, tiga. Siapa tadi yang cepat? Yang cepat menjawab yang benar nanti akan mendapatkan hadiah 750.000 rupiah. Wow. Oke, sudah ada ternyata yang tadi yang paling cepat ya, selisih dikit aja. Jadi sudah ada jawabannya nih dari para juri. Dan selamat sekali lagi, tapi sebelum aku mengumumkan selamat, jawabannya adalah Kapulaga. Yeay, selamat untuk juara satu ada Henry, Kak Henry selamat. Dan juga ada juara dua dari Kak Saidatul. Yeay, selamat. Dan untuk juara satu akan mendapatkan Rp750.000. uang tunai ya, dan juga untuk juara 2 akan mendapatkan uang tunai senilai Rp500.000. Wow, selamat ya untuk para the winners. Yeay, akhirnya seneng banget. Ya, mungkin aku boleh dong dikasih kesan gitu. Mungkin dari Kak Henry dulu sebagai pemenang nih untuk Sahabat Dream dan Sobat Nusa biar semangat untuk belajar rempah-rempahnya. Ya, sebelumnya makasih buat acaranya, menarik banget soal apa rempah-rempah di Nusantara, terutama di Indonesia. Jadi menambah juga pengetahuan, nggak cuma kuisnya doang, dan ada hadiahnya juga. Oke, intinya Kak Henry pesan juga ya, bahwasanya di sini juga kita selain kuis-kuis gini, kita juga bisa menambah ilmu juga. Dan jangan lupa juga ya, untuk sahabat dan sobat Nusa juga selalu melestarikan dan menjaga rempah-rempah yang ada di Indonesia. Setuju nggak Kak Henry? Setuju ya? Oke, siap. Nah, untuk Kak Ilma, monggo silahkan. Oke, thank you banget. Sorry ada suara. Thank you banget, ini seru banget, sumpah. Ya udah, gak bisa berkata-kata. Aku speechless. Saking senengnya. Benar-benar di sini kita belajar juga ya, Kak Ilma ya, di sore hari ini. Sekaligus mengetahui ya wawasan kita mengenai rempah-rempah. Sejauh mana sih kita mengetahui tentang rempah-rempah kita yang ada di Nusantara yang luar biasa ini gitu. Jadi mungkin... semangat terus ya buat kalian juga ya untuk selalu menjaga dan juga melestarikan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Sekali lagi selamat untuk Kak Henry dan juga Kak Ilma. Yeay. Dan selamat juga untuk tiga the winners juga tadi yang sudah mendapatkan hampers cantik ya. Nanti akan dikirimkan oleh Dreamco ID. Ya, selamat ya sekali lagi untuk kalian. Dan untuk sahabat Dream dan sobat Nusa, sekali lagi jangan lupa ya untuk follow Instagramnya Jalur Rempah RI untuk mendapatkan informasi rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah, buat kalian sahabat Dream dan sobat Nusa, sekali lagi kita harus ya menjaga nih ya dan melestarikan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena di situ rempah-rempah kita tuh sangat banyak banget manfaatnya dan banyak juga yang harus dilakukan oleh kita untuk menjaga rempah-rempah kita yang ada di Nusantara. Sekali lagi jangan lupa follow Instagram Jalur Rempah RI ya untuk mendapatkan update informasi selanjutnya. Yeay, akhirnya kita sudah menemukan the winner. Buat sahabat dan sobat Nusa, tetap jaga kesehatan selalu ya. Selalu, meskipun dalam pandemi seperti sekarang, kita harus tetap semangat dan tetap sehat. Dan memasukkan nih, ya, ibaratnya kayak menggunakan rempah-rempah untuk masuk ke kehidupan kita. Karena benar-benar rempah-rempah ini banyak banget manfaatnya. Oke, terima kasih buat sahabat Nusa dan sobat Dream dan juga para Dreamity yang sudah mengikuti The Winners pada sore hari ini. Saya Anin pamit undur diri dan terima kasih juga Dreamity juga pamit undur diri. Terima kasih juga untuk Jalur Rempah RI dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mendukung pada acara The Winners pada sore hari ini. Dan see you on the next live, sahabat dan sobat Nusa. Stay safe and healthy. Berabad-abad lalu,
rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO.